Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep bersilaturahmi ke kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama DKI Jakarta. Kaisang tiba di kantor PWNU DKI Jakarta bersama istrinya Erina Gudono serta sejumlah kader PSSI. Atau PSI maksud kami pemirsa. Gibran langsung disambut jajaran pengurus PWNU DKI Jakarta. Kedatangan Kaisang selain untuk bersilaturahmi juga untuk meminta nasihat dari para tokoh NU. Terlebih salah satu kader PSI adalah anak dari tokoh NU DKI Jakarta. Dalam pertemuan itu menurut Kaisang ia tidak membahas soal dukungan dalam Pilpres maupun Pileg bulan depan.